Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tetua penjaga segera melanjutkan. Dalam beberapa hal, gaun pujian api kudus yang agung ini, sebenarnya adalah sebuah peralatan yang dapat ditempatkan di atas peralatan tingkat epik. Kesenjangan antara tingkatan alat peringkat epik dan ilahi seperti itu, sebenarnya mempunyai jarak setengah dari dunia. Peralatan kelas ini dikenal sebagai kelas abadi, atau kata lain daru alat subdivin. Namun, peralatan tingkat ini hampir sama langkanya dengan grade alat ilahi, dan karenanya agak sulit untuk ditemukan. Gaun pujian agung api suci ini dibuat dengan jahitan tulang utama dari naga api, dan juga dengan berbagai macam bahan langka yang ditambahkan ke dalamnya. Bahan-bahan ini sesuai dengan item yang mencapai alat ilahi, tetapi dalam proses pembuatan item, karena bahan dari cahaya dan api yang terbakar terlalu keras, itu bertentangan sampai batas tertentu, sehingga pada akhirnya tidak melewati ambang batas ini, ucap si tetua penjaga toko. Long Hao Shen dengan ringan mengangguk sambil melihat Lin Xin di sisi lain, dan menemukan bahwa Lin Xin rela membuka lebar-lebar mulutnya, yang air liurnya sudah mengucur dengan deras. Benda itu milikku, ucap Lin Xin. Long Hao Shen tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya sendiri, tetapi untungnya tidak bertanya lebih lanjut. Senior, berapa banyak harga untuk gaun pujian api suci yang mulia ini, tanya Long Hao Shen. Tetua membuat jeda sedikit sebelum menjawab, gaun pujian api suci yang mulia ini, itu ditetapkan pada harga 2.400.000 poin kontribusi, jawab si tetua penjaga. Setelah mendengar hitungan ini, semua orang tidak bisa menahan nafas mereka. Orang harus tahu, bahwa nilai poin kontribusi itu hampir 100 kali lipat dari nilai harga emas. Jadi, 2.400.000 poin kontribusi adalah angka yang astronomi, bahkan untuk skuad perburuan iblis seperti mereka. Hao Shen pernah bertanya kepada kakeknya tentang nilai peralatan tingkat epik, dan respon Long Tianying adalah, bahwa secara umum, nilai peralatan tingkat epik akan berkisar antara 50.000 dan 100.000 poin kontribusi. Tetapi dia tidak menyangka, bahwa benda itu bisa memakan biaya yang begitu besar. Selama tahun-tahun ini, Demon Hunter Squad Bright Glimmer of Hope telah mengumpulkan sejumlah poin kontribusi yang astronomi juga, tetapi berdasarkan perkiraan Hao Shen, itu hanya sekitar 10 juta poin kontribusi. Dan kali ini, untuk pertukaran peralatan pada skala seluruh tim mereka, mereka haruslah datang. Jika satu item berharga lebih dari 2 juta poin kontribusi, itu benar-benar suatu biaya yang tak tertahankan. Senior, memangnya berapa banyak poin kontribusi yang tim kami kumpulkan sejauh ini? Long Hao Shen bertanya setelah beberapa saat. Dia sebenarnya sudah memutuskan untuk membeli gaun ajaib ini. Sebagai satu-satunya penyihir dalam tim, mendapati daya ledak tinggi dan kerusakan bagi Lin Xin, itu adalah aset terbesarnya. Jika dia bisa mendapatkan mantra yang mendukung seperti Glorious Praise, ini akan menjadi kartu as yang bagus ketika menghadapi Demon King. Saat mencapai bagian tentang titik kontribusi Bright Glimmer of Hope, ekspresi sesepuh menjadi semakin penuh hormat. Dia menghabiskan sepanjang tahun di lantai paling atas dari pusat transaksi, dan tidak tahu banyak tentang keputusan aliansi untuk menjadi sebuah negara. Tapi dia sangat masuk akal untuk nilai poin kontribusi, dan telah menghadapi jumlah poin kontribusi yang menakutkan dari beberapa skuad perburuan iblis tingkat yang bergelar, tetapi skuad pemburu iblis secerca harapan yang cerah ini jelas-jelas adalah yang paling mengerikan sejauh ini. Pada ubin titik kontribusi yang tercatat dari kru Long Hao Shen, serta beberapa prestasi di Demon Hunter skuad mereka. Ketika tetua pertama kali melihat kelompok mereka, dia percaya bahwa mereka hanya terlihat sangat muda karena kultivasi mereka yang tinggi, tetapi setelah melihat catatan ubin poin kontribusinya, dia menyadari bahwa ini benar-benar anak muda. Namun, anak-anak muda itu memiliki pengalaman dan kontribusi yang sangat mengejutkan. Kapten Long Hao Shen yang terhormat, tim kamu telah mengumpulkan jumlah total 14.628.631 poin kontribusi. Karena identitas kamu sebagai skuad perburuan iblis tingkat yang bergelar, kamu akan diuntungkan dari diskon 20% untuk salah satu barang di pusat transaksi kami, ucap si tetua penjaga. Lebih dari 14 juta poin kontribusi, itu benar-benar adalah angka yang sangat mengejutkan.
khususnya untuk Zhang Fangfang, Yang Wenzhao, dan Duan Yi, yang mengkonfirmasi dugaan mereka sebelumnya dari mendengarnya saja, dan bahkan sangat menghargai Long Hao Shen. Ditambah lagi dengan kontribusi mereka bertiga, itu paling banyak akan mencapai 1 juta atau lebih. Tetapi dibandingkan dengan mereka bertiga, itu masih merupakan hitungan yang sangatlah besar. Sekejap ini, suara Si Masian keluar dari pintu masuk ke lantai atas. "Aish, jubah yang cantik. Bos, apakah ini untukku?" tanya si botak. Si Masian terlihat membawa bunga putih kecilnya ke arah kelompok yang lain. Feng Linger mengenakan gaun putih, dan itu memberinya tampilan yang benar-benar sesuai dengan julukannya si bunga putih kecil. Setelah membungkuk sedikit pada kelompok Long Hao Shen, tatapannya mendarat di bayangan gaun pujian api suci yang agung. Di sisi lain, Lin Xin melemparkan pandangan marah pada Si Masian. "Untuk apa kamu menginginkan alat ini? Ini jelas-jelas peralatan untuk penyihir api seperti aku," jawab si Lin Xin. Si Masian mendengus. "Simpan saja omong kosongmu, sudah jelas-jelas bahwa alat ini memiliki atribut cahaya. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi sesuatu untuk penyihir api dari sejenis kamu? Saudaramu juga seorang penyihir, lebih tepatnya seorang priest," balas si botak. Lin Xin tersenyum tiba-tiba. Baiklah, ini untukmu kalau begitu," ucap Lin Xin. Si Masian menjadi kaget. "Sejak kapan kamu jadi begitu mudah dalam berurusan?" tanya si botak. Lin Xin dengan sedih menjawab, "Bahkan jika aku membiarkanmu begitu saja, bisakah kamu memakainya? Kamu adalah seorang priest. Tapi hanya ada satu priest aneh seperti kamu di seluruh negara. Kamu berpikir untuk bertarung dalam gaun ini, itu hanya bisa kamu robek kapan saja dengan tubuhmu itu. Selama kamu bersedia membawanya di medan perang, aku akan membiarkan kamu memilikinya," jawab Lin Xin. Mendengar pernyataannya, Si Masian tiba-tiba merasa digagalkan. Memang benar, dia adalah seorang priest, tetapi seorang priest yang mengenakan baju besi berat. Mengenakan gaun ini, dia benar-benar takut itu tidak akan banyak berguna, dan gaun itu hanya akan menunggu untuk dihancurkan. Long Hao Shen menyatakan, "Baiklah, kamu semua dapat memiliki peralatan baru. Nona Feng Linger, bagaimana kamu melihat peralatan ini?" tanya Long Hao Shen. Feng Linger menjawab, "Gaun pujian api suci yang agung ini berasal dari sisa-sisa peri api. Itu gaun api yang langka, dan setidaknya di History of the Union, itu adalah item yang unik. Tetapi ia memiliki sifat spiritual, jadi untuk menggunakannya, itu membutuhkan persetujuan terlebih dahulu. Aku sarankan kamu untuk mencobanya terlebih dahulu, dan memutuskan untuk membelinya jika kamu telah berhasil mendapatkan persetujuannya," jawab Feng Linger. Tetua itu juga mengangguk. "Nona Feng Linger benar. Aku juga menyarankan hal yang sama," seru si tetua penjaga toko. Long Hao Shen mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku akan mengganggumu untuk mendapatkannya untuk kami. Lalu, mari kita terus mencari melalui peralatan yang direkam lainnya," ucap Long Hao Shen. Jarinya bergerak ke bawah untuk memilih item, dan dalam sekejap bayangan, kalung safir biru muncul di udara. Feng Linger langsung menggelengkan kepalanya. "Ini untuk penyihir air, tidak cocok untuk kalian. Kita bisa melewatinya," ucap Feng Linger. Dia memiliki pemahaman yang agak baik tentang kemampuan kru Bright Glimmer of Hope, jadi, dengan dia di sini, itu menyelamatkan banyak masalah saat memilih peralatan. Setelah itu, datanglah seleksi yang terperinci, dengan pusat transaksi Demon Hunter Squad, itu layak disebut sebagai tempat terkaya dari seluruh aliansi. Bahkan Feng Linger mengatakan, bahwa peralatan yang mencapai setidaknya tingkat epic di tempat ini, itu beberapa kali lipat lebih banyak daripada di rumah lelang hebat milik aliansi. "Seluruh seleksi berlangsung sampai sore hari, alat ilahi tidak akan muncul di tempat ini, karena peralatan kelas ini semuanya akan diambil oleh kuil saat muncul. Mereka hanyalah eksistensi yang langka. Namun, mereka masih memiliki banyak hal baik di sana. Pada akhirnya, mereka telah memilih lebih dari 10 item di tingkat epic. Tapi hanya 3 dari mereka yang mencapai peringkat immortal. Kapten Long Hao Shen yang terhormat. Setelah diskon, peralatan ini akan membutuhkan total 20,62 juta poin kontribusi. Skuad perburuan iblis tingkat bergelar kamu dapat meminjam hingga 5 juta poin kontribusi, tetapi bahkan ketika menambahkannya ke jumlah kontribusi awal kamu, itu masih lebih dari 1 juta kekurangan. Bagaimana kalau kamu melepaskan satu barang?" ucap si tetua penjaga toko.
Hah, kurang, bagaimana itu bisa terjadi? Setiap peralatan telah dipilih untuk targetnya, dan akan sangat sulit untuk dikembalikan, pikir Long Haoshen. Sebelum membiarkan Long Haoshen punya waktu untuk merespon, Feng Linger tiba-tiba berseru, Tetua Sun, skuad pemburu iblis secerca harapan yang cerah adalah kelompok terkemuka di aliansi baru, dan juga, aku bersedia menjamin mereka dalam kapasitas aku sebagai pemilik rumah lelang hebat milik aliansi. Pinjamkan mereka sedikit lagi. Dalam 5 tahun, kamu pasti akan mengetahui siapa mereka, ucap Feng Linger. Tetua yang dia panggil Tetua Sun segera menjawab setelah ragu-ragu. Aku perlu meminta instruksi pada atasan untuk masalah ini, balas Tetua Sun. Tidak perlu meminta instruksi, sudah berikan saja, ucap seseorang. Suara yang akrab tiba-tiba terdengar, dan segera, seorang pria yang akrab keluar dari kamar di lantai paling atas. Melihat orang ini, Long Haoshen tidak bisa menahan diri untuk berdiri dalam keadaan kaget. Kakek Yang, kenapa kamu ada di sini? Tanya Long Haoshen. Orang tua yang tiba-tiba menerobos masuk tidak lain adalah kesatria terkuat dari kuil kesatria, yang dikenal dengan gelar Starry Sky Knight, dan dia adalah Yang Haoyu. Yang Haoyu tersenyum kepadanya. Ketua, aku yang bertanggung jawab mengelola pusat transaksi Demon Hunter Squad dan Pagoda Misi. Namun, sangat sedikit yang tahu tentang masalah ini. Bahkan kepala 6 kuil besar berada dalam ketidaktahuan. Departemen Demon Hunter Squad kami selalu dikelola oleh Presiden Demon Hunter Squad, dan hanya Demon Hunter Squad yang mencapai setidaknya tingkat Kaisar saja, yang memenuhi syarat untuk mengetahui tentang Presiden Demon Hunter. Sebagai orang yang mengelola semua hal yang berkaitan dengan pasukan perburuan iblis, mereka dapat disebut manajer terhebat dari semua pasukan perburuan iblis. Dan Presiden Demon Hunter generasi ini adalah aku. Jika ketua tertarik, kamu bisa mengambil alih menjadi presiden pemburu iblis berikutnya, ucap Yang Haoyu. Mencapai bagian ini, senyum Yang Haoyu menjadi lebih jelas. Menghadapi anak-anak muda ini di depan matanya, dia tidak bisa menjadi lebih puas. Terutama prospek kuil kesatria, yang hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Sekarang identitas Long Haoshen sudah tidak lagi sama, bahkan dia harus memanggilnya ketua ketika menghadapnya. Long Haoshen buru-buru menggelengkan kepalanya. Kakek Yang, aku sudah memiliki cukup banyak hal di tangan aku. Aku tidak tahan dengan posisi sebagai presiden pemburu iblis. Selain itu, kamu masih terlihat sangat muda. Kamu dapat mempertahankan posisi ini dengan baik selama beberapa ratus tahun lagi. Memiliki kamu sebagai pengawas kami, itu adalah kebahagiaan komunitas Demon Hunter kami, ucap Long Haoshen. Yang Haoyu menjawab, cukup, kamu semua bisa berkemas dan pergi. Serahkan sisanya pada aku, kamu harus kembali ke kuil kesatria sekarang. Jangan lupa tentang hal-hal yang telah aku katakan. Aku harap kamu berhasil, ucap Yang Haoyu. Long Haoshen meletakkan tangan kanannya di dadanya, dan melakukan penghormatan kesatria standar. Kakek Yang, terima kasih atas dukungan kamu. Kami pasti tidak akan mengecewakanmu, ucap Long Haoshen. Yang Haoyu menunjukkan senyum acuh tak acuh. Aku tidak mendukungmu, tetapi itu demi masa depan kita dalam melawan iblis, balas Yang Haoyu. Peralatan bercahaya yang mempesona untuk tingkat epik, itu dibawa keluar oleh kelompok Long Haoshen. Di antara peralatan ini, Long Haoshen tidak memiliki satupun, dan CR hanya memiliki armor pelindung untuk seluruh tubuh. Chen Ying Er mendapatkan bola kristal 6 buah di tingkat epik, dan yang lain menuai banyak keuntungan. Wang Yuan Yuan telah mendapatkan baju besi tingkat epik, dan mendapat banyak kristal spasial. Setelah terakhir kali dia menggunakan perisai jiwa ilahi raksasa itu, kristal spasialnya sudah habis semua. Dengan perbaikan ini, gigantic divine soul shield-nya sekali lagi melotot dengan cahaya tingkat epik, atau lebih tepatnya, itu harusnya menjadi kelas abadi, yang akan dicapai setelah memasukkan 7 kristal spasial ke dalam gigantic soul shield miliknya. Panen Lin Xin bahkan lebih besar. Jubah Glorious Holy Fire itu adalah satu hal, tetapi ia juga mendapatkan Fire Dragon Crystal, dan juga tongkat kelas abadi yang menarik kekuatan dari kristal naga api untuk dibawanya juga. Sima Xian tidak memilih peralatan apapun. Feng Ling Er telah menyatakan bahwa, dia telah menyiapkan satu set yang cocok untuknya yang terbaik dari rumah lelang besar aliansi. Han Yu dan Zhang Fangfang juga tidak memilih peralatan, dan keduanya memiliki tekad yang kuat. Meskipun mereka tidak mengungkapkannya, semua orang bisa menebak tujuan mereka.
Sama seperti Long Hao Shen, mereka hanya bertujuan untuk mendapatkan pertahanan yang disebut tahta ilahi. Tidak memilih peralatan apapun dari pusat transaksi pasukan pemburu iblis, itu sama halnya seperti membakar perahu mereka, sehingga mereka tidak memiliki waktu luang. Sebagai perbandingan, Yang Wenzhao dan Duan Yi memilih peralatan untuk mereka sendiri setelah banyak keraguan. Di bawah pengaturan Long Hao Shen yang disengaja, Yang Wenzhao memilih sepasang pedang epik tingkat tinggi untuk dirinya sendiri, sementara Duan Yi memiliki perisai tingkat epik, dan ditambah dengan pedang berat tingkat epik. Peralatan pada dua benda ini sendiri, itu menggunakan lebih dari 6 juta poin kontribusi. Selain peralatan individu, Long Hao Shen juga membeli beberapa peralatan tim dan juga obat-obatan. Di antara mereka adalah dua pil untuk meningkatkan pemahaman domain, yang akan digunakan pada tingkat ke-9, dan pil itu hanya untuk Lin Xin dan Sima Xian. Penyiapan awal Bright Glimmer of Hope yang sudah memiliki 4 domain dari 7 domain, dengan Han Yu yang mengincar Divine Throne berikutnya. Dengan demikian, Hao Shen secara alami menunjukkan beberapa pertimbangan untuk Lin Xin dan Sima Xian, yang saat ini sudah mencapai tingkat ke-9. Zhang Fangfang juga sudah mencapai tingkat ke-9, tetapi berada dalam situasi yang sama dengan Han Yu, dan mengambil inisiatif menyerah dalam perjuangan untuk menggunakan obat-obatan. Perlengkapan tim adalah yang paling disukai Long Hao Shen. Disebut dengan domain Flash Instant, itu adalah kalung yang akan terlihat sangat biasa jika bukan karena warna oranye yang merupakan simbolis dari tingkat epik. Itu adalah kalung perak yang tampak sederhana dengan kristal transparan, serta tampilannya yang seperti kepingan salju, namun itu memberikan nuansa yang sangat unik. Nama domain Flash Instant adalah, karena peralatan epik tingkat ini dalam beberapa hal, itu memiliki kemampuan domainnya sendiri. Si pengguna bisa menuangkan kekuatan mental ke dalamnya, sehingga cahaya Flash Instant akan melekat padanya. Kemudian di saat pertempuran, ia bisa kapan saja untuk memindahkan sekutu ke sisinya dalam waktu sekejap saja. Light of Instant Flash benar-benar mencapai lingkup domain, dengan kata lain, bahkan jika sekutu itu terjebak dalam domain musuh, kemampuan teleportasinya masih akan berfungsi. Tetapi Light of Instant Flash juga memiliki beberapa keterbatasan, contohnya seperti kebutuhan untuk menerima pemiliknya agar dapat terhubung. Dengan alat ini yang ditambahkan ke dalam kekuatan mental Long Hao Shen yang kuat, ia akan dapat mentransfer rekan-rekannya kapan saja, dan itu akan memperkuat posisinya sebagai inti dari tim. Orang bisa mengatakan bahwa perubahan kelompoknya ini, itu telah menyebabkan lompatan kualitatif untuk kekuatan Bright Glimmer of Hope-nya. Setelah itu akan muncul tes persetujuan tahta suci di Kuil Kesatria, serta Yang Wenzhao dan Duan Yi akan melakukan tes kesatria fondasi emas murni. Pasukan pemburu iblis yang luar biasa kuat akan segera dilahirkan. Di malam hari, kelompok itu mengucapkan selamat berpisah kepada kelompok mereka, dan di pagi yang cerah, mereka meninggalkan kota suci bersama para kontestan dari perkumpulan hebat aliansi kuil ini dari sisi Kuil Kesatria, dan melanjutkan untuk menuju Dragon Pass Mountain di Resisting Mountain Pass. Sementara itu, aliansi baru sudah beroperasi dengan kecepatan penuh. Li Zhengzi dan Long Tianying tetap di kota suci, dan bertanggung jawab untuk melatih pasukan nomor 1 dan 2 aliansi yang baru. 6 kuil besar sudah memindahkan praktisi mereka, dari semua panggilan ke kota suci untuk dipersatukan. Bahkan bagian dari pusat kekuatan yang mengambil bagian dalam pertemuan besar kuil, itu tetap ada di belakang. Sebagai dua legiun awal aliansi yang baru, mereka secara alami menempatkan semua kekuatan mereka untuk menjadi keberadaan terkuat. Ini membuktikan dalam beberapa hal, seperti kebenaran keputusan pembentukan aliansi yang baru, dan juga semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap entitas baru. Cerita berpindah ke wilayah iblis, Modu Core City, Istana Kaisar Iblis. Apah, Long Hao Shen tidak mati, seru Feng Xiu dengan terkejut. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu meremas kursinya dengan kekuatannya. Singgasana yang dremasnya mengeluarkan suara berderak, tetapi tidak menunjukkan jejak kerusakan. Tahta ini dikatakan terbuat dari tulang Kaisar Iblis Dewa Pertama, dan juga menjadi simbol kekuatan tertinggi Kaisar Dewa Iblis dengan signifikansi bagi para iblis. Di depan Kaisar Dewa Iblis Ah Bao duduk dengan tenang, dan rambut hitam kenguannya menjuntai di bahunya. Dibandingkan beberapa tahun yang lalu, penampilannya saat ini jauh lebih mantap. Secara keseluruhan, dia tampak seperti patung, meskipun wajahnya yang tampan jelas menjadi pucat.
Mendengar nama Long Hao Shen, matanya yang tenang tiba-tiba menajam, seperti dua sambaran petir yang menerobos istana Kaisar Iblis. Bahkan Demon God Emperor sedikit menyipitkan matanya. Dalam waktu 5 tahun, sikap Ah Bao telah berubah total. Karakternya menjadi jauh lebih introvert dan sangat pendiam. Tapi tidak ada orang lain selain Kaisar Dewa Iblis yang tahu, berapa banyak harga yang dibayar Ah Bao dalam 5 tahun ini. Bahkan yang dikenal sebagai Dewa Iblis Berserk, Ah Nan, itu tidak dapat dibandingkan dengan kerja keras Ah Bao. Menjadi putra Kaisar Dewa Iblis, di dalam tubuhnya mengalir darah murni Naga Iblis. Ditambah lagi dengan kegigihan dan ketekunan yang baru muncul, dan kultivasinya juga telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Berdiri dengan hormat, Komandan Pengawal Kaisar Naga Hitam, Huang Suo, membuat laporan. Benar Yang Mulia, menurut mata-mata kami di Kuil Aliansi, dia tidak hanya tidak mati, tetapi lebih jauh lagi, ia bahkan memimpin pasukan pemburu iblisnya untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar Kuil Aliansi, dan selanjutnya menjadi juara. Dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam pertemuan itu, dan bahkan sudah menguasai domainnya sendiri, ucap Huang Suo yang melaporkan dengan hormat. Ah Bao mendengarkan dengan penuh perhatian dan tampak tenang, tetapi tanpa disadari kedua tangannya mengepal. Kaisar Dewa Iblis mengerutkan alisnya, dan menyatakan dengan tegas. Aku secara pribadi telah membunuh Long Hao Shen. Bagaimana mungkin dia bisa hidup kembali? Dengan hatinya yang hancur, bahkan pries manusia terkuat yang ada, itu tidak mungkin bisa menghidupkannya kembali. Pasti ada masalah dengan informasi tersebut. Huang Suo, gerakkan semua mata-mata kita di wilayah manusia. Dapatkan lebih banyak informasi dengan biaya berapapun. Cepatlah, ucap Feng Xiu. Baik Yang Mulia, oh iya Yang Mulia, mungkinkah itu jejak palsu yang diluncurkan oleh manusia? Tanya Huang Suo. Itu bukannya tidak mungkin. Atau mungkinkah ada kesalahan karena aku membunuh Long Hao Shen secara pribadi? Tetapi mengapa manusia melakukan tindakan seperti itu? Mungkinkah mereka masih belum cukup belajar, dari pelajaran yang mereka miliki lebih dari 4 tahun yang lalu? Jawab Feng Xiu. Ayah, tolong biarkan aku melakukan perjalanan ke wilayah manusia. Jika Long Hao Shen masih hidup, aku akan membawa kembali jenazahnya, seru Ah Bao. Hanya ada satu target kebencian besar di hati Ah Bao, dan itu adalah Long Hao Shen, yang secara pribadi menghancurkan kepercayaan dirinya, serta menyebabkan dia kehilangan gadia yang paling ia cinta. Dia juga menciptakan obsesi dalam dirinya bahwa kekuatannya tidak mencukupi, dan semuanya itu bohong. Jadi dia dengan panik berlatih pada tahun-tahun ini, demi bersiap untuk mengambil alih posisi Kaisar Dewa Iblis. Itu di luar dari pertanyaan. Tidak perlu melakukannya juga. Long Hao Shen sudah pasti mati. Huang Suo, undang Dewa Iblis Bintang, aku perlu bicara dengannya, ucap Feng Xiu. Siap Yang Mulia, tanggapan penuh hormat Huang Suo datang dengan cepat. Ah Bao bertanya dengan tegas. Ayah, aku tidak mengerti, mengapa kamu tidak menghancurkan jenazahnya juga pada saat itu, dan membiarkan rekan satu timnya pergi dengan jasadnya, tanya Ah Bao. Dia selalu bingung mengenai hal ini, dan tidak memahami tindakan Kaisar Iblis Dewa. Saat ini, Kaisar Dewa Iblis memiliki kulit yang agak tidak sedap untuk dipandang, dan dia mendengus dingin. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku memiliki pandangan sendiri, jadi tentu saja ada tujuan di balik apapun yang aku lakukan, jawab Feng Xiu. Ah Bao tidak berbicara lebih jauh, dan menundukkan kepalanya dalam diam. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, statusnya di antara Demon King juga semakin meningkat. Hal yang sama berlaku untuk generasi yang lalu, ketika mereka adalah putra mahkota, status mereka di dalam Naga Iblis akan tumbuh dengan mantap, sampai-sampai melampaui Kaisar Dewa Iblis sebelumnya, atau setelah kematian yang terakhir, mereka berhasil menjadi putra mahkota. Dalam sejarah Iblis, bahkan ada kasus bahwa Kaisar Dewa Iblis generasi selanjutnya, itu yang telah membunuh mantan Kaisar Dewa Iblis sebelumnya hanya untuk memerintah. Beberapa saat kemudian, Dewa Iblis Bintang Fas Sago menemani Huang Suo kembali ke istana Kaisar Iblis. Bos, kamu mencariku, tanya Fas Sago. Fas Sago dengan hormat membungkuk pada Kaisar Dewa Iblis, sambil mengirimkan salamnya ke Ah Bao. Ah Bao hanya membuat gerakan sopan sedikit, tetapi tetap diam, dan bahkan tidak berdiri. Kaisar Dewa Iblis bertanya, saudara ketiga, Huang Suo seharusnya sudah memberitahu kamu segalanya.
Berita datang dari umat manusia tentang kebangkitan Long Hao Shen. Bagaimana kamu melihat masalah ini? Tanya Feng Xiu. Fast Sago langsung kehilangan senyum di wajahnya, itu kan hanya rumor bos. Bos jangan lupa, kan bos sendiri yang secara pribadi membunuh Long Hao Shen. Selanjutnya setelah dia meninggal, aku segera pergi untuk memprediksi masa depan ras kita. Meskipun aku hanya menggunakan teknik nubuat yang paling sederhana, aku hanya melihat masa depan yang cerah untuk ras kami. Ancaman sebelumnya sudah benar-benar dihapus. Meskipun aku tidak tahu mengapa manusia melakukan hal seperti itu, aku dapat menegaskan, bahwa Long Hao Shen telah meninggal pada saat itu, dan juga membawa Austin Griffin mati bersamanya, jawab Fast Sago. Mendengar konfirmasi Fast Sago, Kaisar Dewa Iblis sedikit menjadi rileks, dan kemudian mengangguk, itu haruslah yang terbaik. Aku hanya takut, jika manusia memiliki cara luar biasa untuk menghidupkannya kembali, ucap Feng Xiu. Kali ini, Ah Bao tiba-tiba berkata, Paman ketiga, jika kamu sekali lagi menggunakan teknik nubuat besar, apakah kamu dapat memprediksi kondisi Long Hao Shen? Tanya Ah Bao. Kaisar Dewa Iblis segera mengerutkan alisnya, Ah Bao, jangan bicara omong kosong, apakah kamu pikir grid profesi dapat digunakan kapan saja? Bukannya kamu sudah tahu, sudah berapa lama paman ketiga kamu berada dalam kondisi lemah setelah menggunakan grid profesi, dan hanya baru-baru ini dia pulih, balas Feng Xiu. Dan tiba-tiba saja bersambung, sekian dan terima kasih banyak.